Oke okay, ya baik eh, materinya, sorry kita mulai bab dua, kita mulai bab dua di sini materinya eh, yaitu statistik dataan ya atau order statistik. Nah yang dimaksud statistik dataan di sini itu statistik peringkat atau dalam bentuk ranking. Jadi kalau bedanya apa yang kita amati, jadi baca yang kita amati itu, bedanya dengan yang sudah diperingkatkan itu kalau notasi di subscribe-nya ini diberi kurung, diberi kurung ya. Jadi kalau ini x1, x2 sampai xn ini adalah uh, contoh atau variabel acak berukuran n. Jadi x1, x2, xn ini berubah acak ya atau contoh acak dari suatu populasi yang sifatnya kontinu. kontinu. Nah, karena kontinu maka fungsi sebaran kumulatifnya kita notasikan dengan F besar. F besar X di sini itu hanya menandakan bahwa ini adalah variabel yang kita gunakan itu notasinya dengan menggunakan x. Nah e, sementara kita gunakan populasi yang kontinu, demikian rupa sehingga kalau kontinu peluang itu sama dengan nol. Eh, e, untuk dua atau lebih dari contoh acak yang memiliki kira-kira memiliki besaran yang sama. Nah, karena e, peluang untuk mengatakan e, setidaknya ada dua pembaca yang memiliki nilai yang sama itu, peluangnya nol, ya. Karena distribusinya kontinu. Nah, e, dalam pada itu, jadi X1 sampai Xn ini, tetap saja kita bisa mencari yang mana yang terkecil. Yang mana yang terkecil, karena kalau sudah ada nilainya, kita bisa membandingkan mana yang kecil. Ya. Nah, di antara x1 sampai xn ini, ya. nah yang terkecil itu kita notasikan dengan x subscript 1 dalam kurung, x subscript 1 dalam kurung ya. Jadi x subscript 1 dalam kurung itu adalah nilai terkecil pertama. Nilai terkecil keduanya ya x dalam kurung 2. Dan nilai terkecil yang ke R, di mana R itu di antara 1 dan N, maka kita notasikan eh, X dalam kurung R. Kalau XN berarti dia adalah data atau pembaca yang memiliki nilai terbesar di antara X1 sampai XN ini. ya. Oke. Nah, eh, jadi terminologi statistik tataan atau order statistik itu caranya seperti itu. Jadi XR dikatakan uh, statistik urutan ke R terkecil ya, terkecil ke R itu dinotasikan dengan X dalam kurung R. Di mana R ini nilainya sekali lagi boleh satu, boleh dua, boleh sampai dengan N. Boleh sampai dengan N. Nah, apa saja aplikasi dari penggunaan statistik tataan atau order statistik ini, ya, yang pertama untuk statistik maksimum, maksimum nilai sampel, ini misalnya dalam hal mempelajari banjir atau fenomena meteorologi yang ekstrim lainnya, jadi banjir, jadi curah uh, hujan maksimum misalnya, ya, jadi Xn. Kalau X yang terkecil, misalnya fenomena di mana kekuatan kekuatan rantai itu tergantung dari hubungan terkecilnya hubungan terlemahnya seperti apa nah terlemahnya kalau terlemahnya diketahui nah kita bisa menentukan misalnya kekuatan berapa yang harus bikin mengenai rantai atau chain ini ya berikutnya misalnya teladan lainnya itu median kita tahu median itu, ingat ya median itu bukan nilai tengah, tetapi median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah apabila data tersebut diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, jadi kalau datanya ganjil, kalau datanya ganjil, ya misalnya 9, 15 itu ganjil, ya maka data terkecil, data mediannya, data yang berada di tengah-tengah, kalau sembilan berarti sembilan plus satu, sepuluh bagi dua, data kelima itu merupakan median kalau kita punya sembilan data yang berbeda diurutkan dari terkecil ke terbesar. Ya, kalau datanya genap, bagaimana? Kalau datanya genap, misalnya datanya sepuluh. Nah, kalau datanya sepuluh, maka mediannya berada pada urutan data ke antara kelima dan keenam ya, antara kelima dan keenam jadi jadi gitu nah antara itu berarti ya data kelima tambah data keenam dibagi dua oke okay. oke okay. kemudian ada lagi terminologi mid range beda ya dengan median kalau mid range ini mid range ini kisaran dibagi dua setengah kisaran nah jadi data terkecil ditambah data terbesarnya berapa dibagi dua itu namanya sample mid range. Sedangkan range atau kisaran itu selisih antara selisih antara data terbesar dan data terkecil. Ya. Jadi kalau kalau sample mid range ini bedanya dengan range, kalau sample mid range ini merupakan ukuran pemusatan termasuk ukuran pemusatan. Tetapi kalau range ini ukuran penyebaran ukuran penyebaran lain itu tanda deviasi, varian itu ukuran penyebaran, ya. Kalau min modus median itu ukuran pemusatan atau sentral tendensi, ya. Uh, Oke, okay. dalam ada beberapa hal yang lain misalnya ini. Dalam berbagai eksperimen dan berbagai percobaan ya, uh, proses sampling itu akan berhenti apabila telah mengoleksi atau telah mengumpulkan R pengamatan. Jadi kalau sudah sudah mengamati sebanyak R dia berhenti. Nah, misalnya dalam pengujian pengujian umur lampu elektrik ya. Umur lampu elektrik ya ini berawal dari dengan menya, ini ada sebanyak N N bola lampu ya yang dinyalakan. Tetapi mereka akan berhenti setelah N bola lampu R bola lampu itu misalnya eh, telah mati. Jadi mati yang pertama mati terus kedua ketiga keempat setelah bola mat, uh, bola lampu yang ke r mati maka penelitian tersebut dihentikan ya nggak, nggak harus menunggu n nggak harus menunggu n bola lampu keseluruhan mati ya nah yang seperti ini biasanya sering digunakan dalam uh, lifetimes dalam mengukur umur lampu misalnya, dan sebagainya ini uh, termasuk dalam data tersensor ya data tersensor jadi begitu sampai R selesai nggak harus menunggu n data ya oke jadi order statistik ini atau statistik kata ini sering digunakan untuk mempelajari pencilan misalnya ya pencilan atau outlier atau pengamatan-pengamatan yang ekstrim pengamatan-pengamatan yang ekstrim ya oke nah Oke, itu kira-kira uh, latar belakang kenapa ada statistik kataan ya, atau order statistik, dan di mana banyak diterapkan. Oke, kemudian ada terminologi quantile. Quantile, quantile ya, itu suatu distribusi bahwa x itu ya sedemikian rupa sehingga persentase peluangnya berada pada tepat atau di bawah nilai tersebut. Nah, kuantil ini secara umum terminologinya. Jadi, kalau uh, data tersebut kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, kemudian dibagi menjadi empat sama sama lebar ya sama lebar maka kita punya istilah kuartil kuartil ya kalau dibagi 10 desil kalau dibagi per persentil, oke, ya, oke, okay. yeah. yeah. okay. nah, jadi eh, kalau misalnya kuantil ke p, kuantil ke p atau persentil seratus ke p ke seratus p gitu ya, ini nilai acak x sebut saja namanya X subscribe P, sedemikian rupa sehingga 100 P persen itu, ya 100 per P persen dari nilai-nilai X itu yang berada dalam populasi, itu nilainya lebih kecil atau sama dengan XP. Lebih kecil atau sama dengan XP. Ingat ya, P itu di antara 0 dan 1. Ya. Jadi jika X atau fungsi sebaran kumulatifnya itu continue, maka xp ini ya merupakan suatu parameter sedemikian rupa sehingga peluang x sama dengan atau lebih kecil lebih kecil atau sama dengan xp itu sama dengan p ya lebih kecil atau sama dengan p itu sama dengan xp itu sama dengan p jadi kita tahu bahwa eh, dalam kurva fungsi kepekatan peluang itu di bawah, fungsi, nilai di bawah kurva itu sama dengan satu totalnya nah kalau misalnya kita punya di sini p adalah sebarang nilai di antara 0 dan 1, bahwa XP ini adalah apa yang disebut dengan kuantil ke P. Ya. Kuantil ke P. Ya. Atau berdasarkan uh, fungsi sebarang kumulatif, bahwa F dari X besar P ini sama dengan P. Dan fungsi sebarang kumulatifnya. Oke. Okay? Lebih jauh dari itu, untuk sebaran yang kontinu, maka fungsi sebaran kumulatifnya ini pasti naik atau strictly increasing. Karena strictly increasing, maka kuantil ke P ini memiliki ya fungsi inverse, fungsi kebalikan karena hubungannya satu-satu. Nah, ya fungsi satu-satu ini dijamin kalau fungsi atau perubahan acak tersebut adalah perubahan acak yang kontinu. Jadi inverse-nya, jadi kalau ini di inverse adalah namanya f inverse p atau q dari p. Nah, nah q dari p ini yang disebut dengan fungsi kuantil, ya, fungsi kuantil. Jadi fungsi kuantilnya adalah inverse dari f, argumennya p. Okay. Jadi misalnya ini, misalnya diketahui ya dalam sebuah teladan contoh acak berukuran Eh, suatu contoh acak dari distribusi eksponensial. Eksponensial dengan B-nya 2. Ya, B-nya 2, ini parameternya 2. Oke. Nah, fungsi sebarang kumulatif dari eksponensial dengan parameter 2 ini bisa dicari sama dengan eh, 1 dikurang e pangkat minus setengah x. Karena eh, fungsinya adalah kalau F kecilnya, F kecilnya itu setengah kali E pangkat min setengah X. ya. Untuk X tak negatif. Untuk X yang negatif adalah nol, Sehingga F besarnya bisa dicari. ya. F besarnya bisa dicari, yaitu satu dikurang ini. Nah, Sekarang, kalau misalnya kita ingin mencari XP, di mana kalau kita masukkan 1 dikurang e, pang, min, e pangkat min XP per 2 itu sama dengan P, maka kita bisa uh, katakan bahwa XP itu sama dengan, nah ini dengan cara, uh, E pangkat min XP per 2 sama dengan 1 dikurang P. 1 dikurang P, sehingga XP sama dengan min 2 log 1 min P. Ya, min 2 kali log 1 min P. Nah, jadi ini fungsi kuantilnya. Fungsi kuantilnya adalah, ya oke, okay, argumennya P ya. Argumennya P. Jadi min 2 log 1 min P. P-nya di antara 0 dan 1. Oke? Okay? Nah, oke. Okay. Itu fungsi kuantil. Nah, dari sana kita bisa bisa uh, bermain uh, yang lain. ya yeah? Oke. Okay. Jadi secara uh, inverse tadi, ini, ini bentuk umumnya. Uh, inverse dari F besar P ini adalah infimum. Mana yang, mana yang lebih kecil? Mana yang minim Tanda petik minimum. X sedemikian rupa sehingga F besar X ini lebih besar atau sama dengan P. Ingat ya, P-nya di antara 0 dan 1. Oke. Okay. Oke, okay, ini... Uh, Fungsi eksponensial dengan B sama dengan 2. Fungsi eksponensial B sama dengan 2. F besar X-nya ini. F besar X-nya ini. Jadi kalau misalnya P-nya 0,8 di sini. Kalau ini ditarik garis datar ini. Maka di, bisa dicari berapa X-nya. ya. Atau kalau X-nya diketahui. X-nya 6 gitu. Maka berapa F6 bisa dicari di sini. ya. Jadi hubungannya uh, fungsinya relasinya satu-satu. Oke. Okay. Nah, ini fungsi kuantilnya. Fungsi kuantilnya kalau QP tadi menggunakan eh, ini, apa namanya, min 2 kali log dari 1 min P. P-nya dari 0 sampai 1. Ingat ya, P-nya P -nya dari 0 sampai 1. Dan ini, ini, fungsi kuantilnya. Jadi semakin dekat 1, semakin dekat 1, ini fungsinya semakin cepat naik. ya. Tapi kalau semakin dekat nol ini masih datar-datar aja. Oke. Okay. Baik. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan hubungan antara nilai harapan X ataupun nilai harapan X kuadrat dengan menggunakan fungsi kuantil. Dengan fungsi kuantil. Dengan menggunakan fung fungsi kuantil, maka nilai harapan ini sama dengan Integral dari fungsi kuantil tersebut dp, ya integral dari fungsi kuantil tersebut dp. Integralnya eh, daerah pengintegralannya dari 0 sampai 1 tentunya, karena p ini nilainya dari 0 sampai 1. Nah demikian juga nilai harapan is kuadrat, kalau nilai harapan is kuadrat ya di sininya q-nya yang dikuadratkan, jadi q kuadrat p dp, ya. Q-nya apa? Q-nya ini tadi ya. Q-nya misalnya dalam hal ini kalau kalau eksponensial B-nya 2, Q-nya adalah min 2 log 1 min P. Ya. Jadi tergantung tergantung F besarnya atau F kecilnya. Oke? Okay? Nah, dengan demikian, dengan demikian kita bisa menggunakan fungsi kuantil ini, ya. Dan kita tahu bahwa fungsi kepekatan peluang yang notasinya f kecil ini hubungannya dengan f besar itu turunan pertama, turunan pertama dari f besar ini f kecil, ya turunan pertama itu dari f besar adalah f kecil, ya yang juga menunjukkan bahwa itu adalah fungsi kepekatan peluang atau probability distribution density probability density function, fungsi kepekatan peluang, ya. Nah atas dasar itulah, ya. Atas dasar itulah, kita punya teorema 221 ini ya dengan mengasumsikan bahwa e, turunan ini perlunya, ya, ini syarat perlu. Ya, turunnya e, turunan pertama, e, turunan semua itu ada, derivatif semua itu ada, ya, yaitu derivatif atau turunan pertama dan kedua, maka turunan pertama. Turunan pertama dari e, fungsi kuantil itu sama dengan satu dibagi fungsi kepekatan peluang yang argumennya adalah fungsi kuantil. Ini hubungannya ya. Sedangkan turunan kedua, turunan keduanya itu sama dengan negatif dari rasio ini. Pembilangnya adalah turunan pertama fungsi kepekatan peluang, turunan pertama dari fungsi kepekatan peluang itu yang argumennya diganti dengan fungsi kuantil dibagi fungsi kepekatan peluang yang argumennya kuantil ini dipangkat tiga kan, dipangkat tiga kan, ya ini adalah eh, bagaimana manfaat fungsi kuantil itu, ya manfaat fungsi kuantil itu, ya, oke, okay. eh, ya kalau apa namanya Uh, proof proofnya itu bisa-bisa uh, dilihat di sini kan dikatakan ini straight forward. Nah, dan di sini sebagai latihan, sebagai latihan untuk pengguna ya, uh, kita harus tahu dulu fungsi bentuk umum QP itu apa ya. QP itu ini ya, QP adalah ini. Nah, jadi uh, bagaimana turunan pertamanya dan keduanya atau bisa dicari dari buku-buku yang lain ya. Oke. Okay. Berikutnya, ya, berikutnya ya. Kalau kalau eh, sebelum ini di sini ada ada istilah lagi di sini ada empirical distribution function. Jadi fungsi sebaran empiris atau fungsi sebaran kumulatif empiris, ya. Ada EDF, ada ECDF. Ini ya. Nah, itu digunakan di sini bahwa namanya juga empiris, empiris itu berdasarkan data, jadi berdasarkan data. Fungsi sebaran empiris, ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi sebaran empiris? Jadi uh, untuk perubahan acak dari sebaran dengan fungsi sebaran kumulatif F besar x ini, ya, uh, fungsi sebaran empirisnya atau empirical distribution functionnya itu dinotasikan dengan Sn. S ya. Kalau ini kan e, fungsi distribusi teoritis, atau cumulative distribution function. Ya, kalau ini empirical distribution function, ya. Oke. Okay. Di mana SN ini sejatinya hanyalah proporsi, ya, proporsi banyaknya sampel, ya. Banyaknya sampel yang nilainya lebih kecil atau sama dengan x ya terhadap n. n adalah ukuran sampel. Misalnya eh sampelnya sebanyak 10, sampelnya sebanyak 10. Nah, banyaknya sampel yang nilainya lebih kecil dari nilai tertentu x ini ada 8, maka sn eh, 8 adalah banyaknya sampel yang lebih kecil atau sama dengan 8 dibagi 10 ya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya IDF uh, EDF ini atau empirical distribution function itu mungkin lebih nyaman didefinisikan dengan dengan fungsi seperti ini, ya, yaitu dengan menggunakan statistik kataan, nanti kataan. Misalnya, ya, sebelum ada pengamatan pertama, sebelum ada pengamatan per, pengamatan terkecil bukan pertama, Ya sebelum ada pengamatan terkecil maka tidak ada data berarti 0 per n 0. ya kan? Nah setelah data pertama setelah data terkecil sebelum data terkecil berikutnya data kedua itu berarti ada satu data jadi satu per n ini satu per n, ya kan? Nah antara data terkecil ke, ke i dan data terkecil ke i plus satu sudah ada sebanyak i sudah ada sebanyak i data dibagi keseluruhan n nah jadi sn untuk x kecil di antara data terkecil ke i dan data terkecil berikutnya ya jadi data terkecil ke i-nya ikut ya tapi yang di sini enggak karena ini enggak ada sama dengannya maka ada sebanyak i data dari seluruh n data, jadi di sini I per n. Sedangkan kalau yang ditanyakan kalau x nya di sini sudah melebihi data terbesarnya maka rasionya adalah n per n atau satu. Satu ini dari n kecil per n kecil. Oke? Okay? Nah gitu. Nah, okay. ini ini teladannya, teladannya. Oke, okay, nah ini misalnya ya. Kita punya data nih yang sudah diurutkan 9,4, 11,2, 11,4, 12 dan 12,6. 1 2 3 4 5. Sampel datanya ada 5. Ya, sampel datanya ada 5. Bagaimana menggambarkan EDF atau uh, empirical distribution function ini? Ya. Kita gambar dulu di sini. 9,4 ya. Kemudian 11, 11,2, 11,4 ya. Ini 11,2, 11,4. Kemudian ada 12 dan 12,6. Jadi titik-titik di mana terjadi loncatan ini adalah data tadi ya. Sebelum 9,4 enggak ada data di sini 0. Jadi begitu 9,4 dia datanya di sini tambah 1/5 atau 0,2 di antara 9,4 dan sebelum 11,2 ini enggak ada data enggak ada tambahan. Nah, ya, begitu 11,2 ada tambahan 1. Jadi 2/5, 0,4. Kemudian antara 11,2 dan 11,5 enggak ada data. Ya, enggak ada data ini. Enggak ada perubahan, ini 11,4 ya. Begitu menyentuh 11,4 ada tambahan 1. Jadi 3 per 5, dan seterusnya. Ada tambahan data lagi 1, 4 per 5. Ada tambahan data lagi 1, 5 per 5, 1. Setelah ini enggak ada data lagi. Jadi datar. Ya. Yes. Oke. Okay. Baik ya. Uh, ini teorema berikutnya. Untuk sebarang nilai X yang nilai real X yang fix, yang tertentu tetap, maka perubah acak TNX ini memiliki distribusi namanya binomial. Namanya binomial ya. Binomial itu punya parameter. Yang pertama N, yang kedua P, di mana P-nya adalah F besar XX. Ya. Di mana F besar XX itu adalah peluang bahwa data tersebut lebih kecil atau sama dengan X. Peluang data tersebut lebih kecil atau sama dengan X itu F besar XX ya oke okay. nah ini proofnya jadi kalau mau proofnya ya harus baca ini ya bahwa e, sebarang nilai konstan x ya. kita sebut di sini indeksnya itu 1 sampai n karena sampelnya sebanyak n sampelnya sebanyak n ya nah kemudian kita definisikan kalau yang kita amati itu kalau pengubah acak itu nilainya lebih kecil sama dengan x x tertentu ya, ya itu kita ganti nilainya sama dengan satu. ya ini fungsi indikator tetapi kalau lebih besar dari x maka nilainya 0 maka nilainya 0 oke berikutnya karena sampel karena sampel ini maka delta 1 delta 2 sampai delta n in, ini ya ini menyebar saling bebas dan identik menyebar saling bebas dan identik. Identiknya karena ini merupakan tindakan Bernoulli, tindakan yang bisa menghasilkan dua keluaran, yaitu lebih kecil dari atau sama dengan X, dan lebih besar dari X. Maka Bernoulli itu punya parameter, yaitu P. P itu peluang. Peluang kalau nilai delta dari ini nilainya sama dengan satu. Artinya kalau nilai yang kita amati itu lebih kecil atau sama dengan x, ya kalau lebih kecil atau sama dengan x, itu p-nya. Nah sehingga jumlahnya jumlah ini kalau kita punya ada n contoh aja ini jumlah dari n e, tindakan Bernoulli yang saling bebas dan identik ini menyebar menurut distribusi Bernoulli. Eh sorry binomial ya binomial. Jadi n tindakan Bernoulli yang saling bebas, menyebar saling bebas dan identik dengan peluang p maka distribusinya adalah binomial. Jadi tn itu berdistribusi binomial dengan parameter n dan p-nya sama dengan peluang x lebih kecil atau sama dengan x ya atau f besar x ini. Ya, oke. Okay. Alright. Nah, sekarang Informasi ini, informasi yang ada dalam teorema 2.3.1 ini digunakan untuk corollary 2.3.1.1. Oke. Okay. Informasi apa? Ya, karena SN. SN itu nilai harapannya berapa? Variannya berapa, ya? Oke. Okay. Jadi nilai harapan dari varian itu sama dengan F besar X, ya? f besar x atau p varian dari sn-nya p kali satu min p per n kalau p-nya f besar x ya oke jadi jadi seperti itu ininya coronary-nya, itu bisa dilihat dari distribusi binomial ya distribusi binomial dan bernoulli sn-nya definisinya apa karena sn adalah banyaknya nilai sampel yang lebih kecil atau sama dengan X dibagi N. Jadi nilai harapan ini sama dengan nilai harapan ini sama dengan ya uh, nilainya sama dengan F besar X atau peluang X sama dengan atau lebih kecil dari X. Ya. Kalau ini P, ini P1 min P per N. P kali 1 min P per N. Ini variannya, varian SN. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini masih ada kaitannya dengan SN tadi. Ini untuk sebarang nilai real x SN itu merupakan estimator atau penduga yang konsisten untuk menduga F besar x. Jadi kalau penduga konsisten itu nilai harapannya nilai harapannya sama dengan yang diduga. Kemudian variannya, varian Xn in Sn ini eh, apa namanya? Eh, kecil ya. Bahwa peluang perbedaan antara Sn dan Fx ini eh, bisa dikatakan menuju nol kalau n-nya menuju tak hingga ya. Atau dalam arti kata lain bahwa Sn ini konvergen dalam peluang ke F ya. Ingat SN dan F ini sama-sama sebaran kumulatif. Yang SN itu dari data atau empiris, yang ini teoritisnya, ya. Jadi kalau yang empirisnya konvergen ke teoritisnya dalam peluang. Kalau dalam peluang itu menggunakan misalnya eh, informasi kalau N-nya menuju besar, ya. Oke. Okay. Kemudian ada ada lagi uh, mungkin beberapa teorema yang uh, uh, perlu gitu tanpa di sini tanpa ada uh, pembuktian proof yaitu nilai harapan kalau ini ada dua fungsi ya dua fungsi TNX dan TNY ya TNX dan TNY ya dari TN tadi apa di sini ada mendefinisiannya uh, TN ya nah, TN ini Distribusi dari kalau kita punya sebarang nilai x yang real sifatnya ubah tn itu berdistribusi binomial dengan parameter n dan Fx. Nah, tn nya di sini ada ya. Tn adalah n kali sn. Ya. N kali sn. Ya kalau sn adalah empirical distribution function, fungsi sebaran empiris. Ya, fungsi varian empirisnya jadi fungsi varian empirisnya didefinisikan sebagai ini, nah, ini ya. Jadi, kalau TN, TN itu berarti N kali SN, berarti banyaknya nilai sampel yang lebih kecil atau sama dengan X itu TN. Ya. Banyaknya nilai sampel yang lebih kecil atau sama dengan X. Ya. Kalau ini, banyaknya nilai sampel yang lebih kecil atau sama dengan Y nah, gitu ya nilai harapan hasil perkalian ini sama dengan, ya, tentunya untuk x yang lebih kecil dari y, x yang lebih kecil dari y definisinya. Kalau misalnya ya tinggal dibalik aja posisinya, yang jelas yang satu lebih kecil daripada yang lain. Ini ada teorema yang tidak ada proofnya di sini, proofnya biasanya untuk uh, untuk apa namanya materi-materi lanjut misalnya materi-materi doktoral gitu ya bahwa SN ini konvergen seragam ke FX jadi fungsi sebaran empirisnya konvergen ke fungsi sebaran teoritis dengan peluang satu ya dengan peluang satu itu menyatakannya begini nih ini empiris, ini teoritis. Jadi kalau ini istilahnya perbedaan antara empiris dan teoritis, ya, perbedaan antara implis dan yuridis itu kita cari yang yang mem, x yang membuat ini x supremum ya supremum untuk semua ini yang membuat bahwa limit limit dari ini sama dengan nol limit dari pernyataan ini sama dengan nol kalau n nya menuju tak hingga itu satu jadi hampir dipastikan bahwa bisa dikatakan hampir dipastikan bahwa sn itu konvergen ke f karena peluangnya satu, peluangnya satu, nggak ada lain bahwa pernyataan ini harus benar atau ekstrimnya ini sama dengan itu ekstrimnya. Tapi dikatakan karena ini tergantung dari n, tergantung dari n, n yang menuju besar, maka dikatakan SN konvergen seragam ke fx. Jadi fungsi sebaran empiris ini konvergen seragam ke fungsi sebaran teoritisnya dengan peluang satu. Ini bahasa kata-katanya, ini bahasa kalau matematisnya. Oke? Okay? Baik. Uh, teorema 233 ini mengatakan uh, kalau ukuran sampelnya menuju besar, kalau ukuran sampelnya menuju besar, maka uh, limiting probability distribution, jadi jadi SN tadi, ya ini yang distandarisasi jadi SN tadi, distandarisasi SN dikurang katakanlah nilai harapannya. Ini seolah-olah sebagai nilai harapannya jadi SN dikurang F, ya. SN dikurang F, ya. Kemudian dibagi dengan standar error. Standar error dari ini itu akar dari F kali satu min F dibagi akar N, jadi karena di sini dibagi akar N, akarnya naik ke atas. Ya. Nah, peluang ini peluang sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan T itu kalau N-nya menuju tak hingga, kalau N-nya menuju tak hingga, ya. Jadi limit dari peluang ini kalau N-nya menuju tak hingga itu sama dengan ini adalah notasi untuk fungsi sebaran kumulatif normal baku, normal dengan rata-rata nol -rata dan varian 1 ya rata-rata nol -rata dan varian satu jadi standar normal makanya ini distandarisasi makanya di sini dibilang kalau n juta tak hingga maka limiting probability distribution dari standardized SN, SN yang terstandarisasi itu standar normal. Ya kan? Is standar normal gitu ya. Jadi ini jadi standar normalnya ini limitnya. Jadi kalau N-nya menuju tak hingga atau istilahnya ukuran sampelnya besar ukuran sampelnya besar maka formula ini peluang dari formula ini atau event ini sama dengan limitnya sama dengan fungsi sebaran kumulatif normal baku ya oke okay. baik nah ini, ini penjelasan saya tadi oke okay ya Oke, okay. ini uh, karena fungsi kuantil itu merupakan inverse, merupakan kebalikan. Inverse itu kebalikannya. ya, uh, dari fungsi sebaran kumulatif dan fungsi sebaran empirisnya merupakan uh, nilai estimasi ya dari fungsi sebaran kumulatifnya. It is natural to estimate. Jadi uh, boleh digunakan untuk mengestimasi fungsi kuantil itu sebagai inverse dari fungsi IDF. Inverse fungsi fungsi sebaran empirisnya. Jadi kalau Q ini ya, ini empirical quantile function Qn, Qn. U di antara 0 lebih besar dari 0 tapi lebih kecil atau sama dengan 1. Ini di breakdown nih. Ini di breakdown, U-nya di breakdown. Jadi 0 sampai 1 per n, 1 per n sampai 2 per n, 2 per n sampai 3 per n, dan sebagainya. Dari n 1 per n sampai n per n. n per n adalah 1. Maka Q dari U ini ya, akan sama dengan statistik statistik tataannya. Jadi kalau misalnya di sini eh, sebelah kanannya super n ya di sini statistik terkecil ke satu, 2 per n statistik terkecil ke 2 n/n N atau 1 ya statistik terbesar Ya nilainya, nilainya. Oke, jadi kalau misalnya yang tadi kita punya data 9,4, eh 9,4, 11,2, 11,4 dan sebagainya, ya. Ini sebagai batas, sebagai batas nih. Jadi lebih kecil dari 9,4 belum ada, 0 ya. Belum ada. Antara 9,4 sampai sebelum 11,2 ada 1. Jadi 1 dan seterusnya 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1. Nah, sehingga fungsi kuantil itu dibalik, dibalik. Jadi 0 antara 0 sampai 1/5, antara 0 sampai 1/5 itu 9 per 4. antara 1/5 2/5 11,2, antara 2/5 3/5 11,4 Itu ya. Ini kebalikannya. And inverse-nya. Oke. Nah, itu contoh kalau 5 data ya. Oke. Baik, Mungkin ada yang mau ditanya, silakan ya. Kalau enggak, sambil lanjut. ini Oke. Statistical properties of order Jadi, sifat -sifat statistik. Jadi sifat-sifat statistik. Sifat-sifat statistik dari statistik dataan. Kalau kita bicara sifat-sifat statistik itu yang biasanya yang berhubungan dengan yang pertama, peluang. Karena peluang dulu. Yang kedua, momen. Momen itu bisa nilai harapan, bisa varian. Setidaknya, Nilai harapan dan varian, kita lihat ya. Teorema 241 mengatakan untuk sebarang bilangan real t yang fix, bilangan real t yang fix, okay, ya. peluang statistik terkecil ke R lebih kecil atau sama dengan t itu sama dengan bisa dinyatakan seperti ini ya. ya. Oke, okay. kenapa jadi ini ada kaitannya dengan n kali sn tadi? Kan ini f. Uh, sorry T, ini T tadi ya. Ini peluang N, N kali SN ini sama dengan I. I-nya I-nya harus mulai dari R sampai N. Ini artinya artinya begini. Kalau yang terkecil ke R saja, ter, terkecil ke R saja itu lebih kecil atau sama dengan T. Nah, kalau yang terkecil ke R saja itu nilainya lebih kecil sama dengan t itu bisa dinyatakan sebagai perkalian ini eh penjumlahan ini ya mulai ini r ya sn kali snt itu r r plus 1, r plus dua r plus tiga dan seterusnya atau caranya begini ya caranya begini ini kan tadi katanya binomial itu binomial binomial dengan parameter n dan i ya. Jadi yang eh, peluang ini adalah kombinasi i dari n peluang dia lebih kecil dari t itu adalah fx f besar xt ya. Ada berapa yang lebih kecil atau sama dengan t? Ada i. Ya, ada i. Nah, sisanya sisanya ada n i itu peluangnya lebih besar dari atau sama dengan T untuk peluang X lebih besar atau jadi kalau F besar X T ini sama dengan peluang X lebih kecil atau sama dengan T kalau ini peluang E lebih besar dari T yang lebih besar dari T sebanyak N min I yang lebih kecil atau sama dengan T ada sebanyak I ya jadi kombinasi I dari N I-nya dari R sampai N. Karena yang terkecil yang terkecil ke r saja lebih kecil sama dengan t, e gitu ya. Nah oke, okay. jadi ini definisinya. Oke. Okay. Nah sekarang sekarang cara lain cara lain. Kalau kalau kita tahu kalau kalau fungsi kepekatan peluang dari pembaca yang kontinu yang kontinu ini probability density function dari kalau ini tadi kan kumulatif uh, ya kumulatif distribution function lebih kecil atau sama dengan. Ya. Kalau sekarang, uh, probability density itu sama dengan, sama dengan. Jadi, kalau turunan dari f besar adalah f kecil, maka fungsi kepekatan peluang dari statistik terkecil ke r itu adalah ini: turunan dari ini, ya, turunan dari ini, turunan dari ini. Ingat, ini penjumlahan, ya, ini penjumlahan. Artinya, pakai, kalau pakai external logika, secara logika gini. Oke. Okay. Uh, kita bagi ini pada posisi ke R. Pada posisi ke R hanya ada satu. Pada posisi ke R hanya ada satu fungsi kepekatan peluang. Ya. Peluang X sama dengan ya, peluang X sama dengan X kecil. Ya. Nah, berarti di sebelah kiri ada sebanyak R min 1. R min 1 ubah acak yang nilainya P, peluang ini peluangnya lebih kecil atau sama dengan T ya. Ini yang peluang sorry. Ini ada sebanyak satu saja yang x yang ke r itu satu saja. Ada sebanyak r 1 satu yang peluang eh, yang pembacanya lebih kecil atau sama dengan t. Yang di sini ada yang di sebelah kanannya berarti ada sebanyak n min r peluangnya Uh, untuk perubahan x yang lebih besar nilainya dari t ini yang lebih kecil atau sama dengan t ini lebih besar sama dengan t ya ini yang r ini yang uh, sama dengan x ya oke okay. ini lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan x ini lebih besar sama dengan x gitu sorry nggak ada t nya di sini t nya sudah diganti x ya nah itu adalah fungsi kepekatan peluang nah jadi kalau 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 di breakdown n itu pada posisi R ada satu. Sebelah kiri R ada R-1. Sebelah kanan R ada N-R. Sehingga kalau dijumlah, 1 ditambah R-1, R, ditambah N-R, N. Nah, jadi ini koefisien multinomial. Hanya satunya di sini tidak ditulis. Satunya tidak ditulis. ya Jadi N faktorial dibagi R-1 faktorial, N-R faktorial. R R mestinya ada satu faktorial, tapi nggak ditulis. Kali ini. Ini adalah fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke R. Nah, kalau yang terkecil, misalnya minimum, ya R-nya satu. Kalau maksimum, R-nya N. Tinggal diganti. Bagaimana kalau R-nya satu di sini? Satu dikurang satu, ini nol faktorial. Ya, nol faktorial itu satu. N dikurang satu faktorial. N faktorial dibagi N-1 faktorial. Sama dengan N. Di sini N, ya kan? Kalau R-nya 1, 1 1, ini pangkatnya 0, ini jadi 1. Ya kan? Di sini N 1. Jadi kalau fx 1 dalam kurung, ini sama dengan 1 dikurang fxn N 1 kali Fx kali N. Gitu ya, kali N. Jadi tinggal kalau misalnya eh, apa namanya eh, posisi keberapa, Apakah terkecil R-nya diganti 1, terbesar R-nya diganti n. Nah, tinggal e, itulah namanya problemnya untuk Nah biasanya biasanya yang sering digunakan untuk untuk apa namanya teladan-teladan itu sebaran yang namanya seragam 01. Seragam 01 itu misalnya ini seragam kontinu 01 ya. Artinya parameternya A-nya 0, B-nya 1. Nah, ini F kecilnya sama dengan 1. F kecilnya sama dengan 1. Jadi pada interval 0, 1 itu semua nilai peluangnya 1. Nilai fungsi kepekatan peluangnya. Sehingga fungsi sebarang kumulatifnya adalah T. Ya, T. Jadi integral dari Y, integral dari 1 dy dari 0 sampai T. Jadi T. Ya, Oke, nah ini, ini fungsi sebarang kumulatifnya. Jadi kalau ini diturunkan terhadap t satu, ya kan? Nah, tuh, jadi menjadi ini. Oke, nah, jadi fungsi sebarang kumulatif tadi itu f x rt tadi itu sama dengan lebih sederhana lagi. Ya, ini jadi jumlah dari r ke n kombinasi EN, t pangkat i, ya? T pangkat i karena di sini diganti ini. Ini menjadi ya, t ya satu ini menjadi t ini jadi satu men t ya oke okay? nah oke okay, jadi ini nah sehingga kalau ini kita evaluasi ya kita evaluasi bahwa kita tahu bahwa ini adalah fungsi kalau ini diturunkan ini fungsi ke kumulatifnya fungsi kepekatan peluangnya turunan dari ini dari ini adalah seperti tadi, jadi n faktorial sebelah kirinya r min satu, sebelah kanannya n min r, t pangkat r, satu min t pangkat n min r kali satu, yang nah, satunya enggak usah ditulis, ya kan? Jadi kita tahu bahwa ini adalah sebaran beta, ya. Beta, beta itu punya punya fungsi begini. Jadi t ada satu min t ini bentuk umumnya tergantung pangkat t nya berapa pangkat ini berapa dan t nya terdefinisi di antara nol dan satu oke okay? di antara nol dan satu oke okay. nah um, kalau ada yang ingin bertanya silakan ini uh, yang masih ada kaitannya dengan yang tadi. Ini untuk contoh azab berukuran N dari distribusi sebaran seragam 01, maka statistik terkecil ke R mengikuti distribusi yang namanya beta, parameternya R, N-R plus 1. Nah, ini R parameternya, karena kalau beta itu kan T, A-1, 1-T, B-1. Nah, B-nya di sini adalah N-R plus 1. Sehingga N-R plus 1 dikurang 1, menjadi N-R. Di sini parameter yang pertamanya R, parameter keduanya N-N plus 1. Nah, Oke. Okay. Beta distribusinya, oke. Okay? Nah, jadi karena beta, karena beta maka e, kalau distribusi X-nya itu seragam 01 maka fungsi kepekatan peluang, e, sorry, pe, fungsi sebaran kumulatif atau peluang statistik terkecil ke r lebih kecil sama dengan t itu bisa dituliskan seperti ini, ya, nah, ini ya, oke. Okay, ini tergantung tergantung pengintegralannya sampai mana. Ya, kalau tentunya kita tahu bahwa t-nya itu t-nya ini di antara 0 dan 1. Ini tidak boleh lebih dari satu t-nya ini. Ya, kalau t-nya satu aja ini jadi satu. Ya, oke. Okay. Berikutnya PIT, PIT atau Probability Integral Transformation ini. Uh, teorema yang uh, cukup terkenal ya, John Main juga terkenal eh, di dalam membantu mencari eh, misalnya distribusi ya, atau eh, sebaran X probaja dengan fungsi sebaran kumulatif F besar X ya. Jika FX continue eh, jika Fx continue. Ini eh, kalau continue seperti tadi bahwa peluang Eh, apa namanya untuk mendapatkan data yang sama itu nilainya nol maka perubahan acak y perubahan acak y yang dihasilkan dengan transformasi y sama dengan f besar x ya, f besar x y ini berdistribusi ya eh, memiliki fungsi apa namanya kepekatan peluang yaitu seragam continue dengan parameter 01 dengan parameter satu ini ini apa namanya proofnya ya kita tahu bahwa fungsi sebaran kumulatif itu ya, peluang X lebih kecil atau sama dengan x kecil ya, itu nilainya pasti namanya juga peluang lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan satu untuk semua X Ya. Andekan F besar Y adalah fungsi separan kumulatif untuk ubaca Y, U baca Y. Ya. Maka kita punya fungsi separan kumulatif Y itu sama dengan nol kalau nilai Y-nya lebih kecil sama dengan nol, karena belum ada data. Ya. Dan sama dengan satu kalau y-nya lebih besar atau sama dengan satu karena semua data sudah disebut ya semua data sudah disebut nah permasalahannya bagaimana kalau y-nya itu di antara 0 dan 1. Ya. kalau y-nya di antara 0 dan 1, kita definisikan misalnya u ya. U ini didefinisikan sebagai the largest number, jadi bilangan terbesar yang memenuhi persamaan ini. Jadi fx u sama dengan y. bilangan terbesar yang memenuhi Ya. Oke. Oleh karenanya fxx x ini lebih kecil atau sama dengan y. Ini bukan bukan u ya ini x ya. Jika dan hanya jika kalau perubah acak x ini lebih kecil atau sama dengan u. Ya. Karena kalau f x besar u ini sama dengan y. Kalau f x besar x lebih kecil sama dengan y itu jika dan hanya jika jika dan hanya jika kalau ini berlaku di sini berlaku kalau ini di sini berlaku di sini berlaku ya dan itu berarti bahwa fungsi kepekatan eh fungsi sebaran kumulatif y pada y ini itu sama dengan peluang ya ini kan y ini FX sama dengan y jadi y lebih kecil sama dengan y. Ya. Y lebih kecil sama dengan y. Nah sekarang kesininya, kesininya itu karena dia hubungannya satu-satu. Ya, kalau di -kan, jadi f besar inverse f, ya x jadi x-nya aja. F besar inverse y jadi u. Karena di sini u dipetakan ke y. Jadi y dipetakan balik ke U. Ya. Jadi peluang X lebih kecil sama dengan U. Ingat ya, dari sini ke sini itu, ini ada yang lompat. Ini lompat. Jadi inverse-nya. Inverse, -nya. inverse -nya. ya. Karena satu-satu dia ada inverse-nya. Jadi eh, peluang ini F besar X, di depannya dikasih F min 1. F X, jadi F, jadi X saja. Ya kan? Jadi balik ke fungsinya. Di sini F min 1, Y. F minus 1 Y ya U karena F U Y ya. Nah, di sini padahal notasi PX lebih kecil U itu adalah FX U. FX U Y ya. FX, U Y ya kan? Nah, kalau F besarnya itu sama dengan Y, maka F kecilnya sama dengan turunannya satu, ya. Nah, itu adalah fungsi Ya. sebaran di mana fung fungsi sebaran itu tersebut namanya sebaran seragam. Seragam di mana? Seragam 01. Ya, ini seragam 01. Nanti diulangilah statement saya tadi ya pakai uh, tulisan. Oke ya, itu yang disebut dengan probability integral transform. Ya, mungkin teladannya ada di sini enggak? Ya, kalau nggak ada digital, ya oke, okay. ya. Okay. Uh, join 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 bersama ya, join bersama join distribution dari statistik dataan. Nah, andai ini pengamatan atau perubahan acak X1, X2, Xn ya, dalam contoh acak dari populasi. Continue sekali lagi, lagi-lagi continue ya, dengan fungsi kepekatan peluang, namanya F kecil x, ya yang bebas dan menyebar identik. Identik artinya semua sama, bebas artinya fungsi kepekatan peluang bersama itu merupakan hasil kali dari fungsi kepekatan peluang masing-masing. Ini bersama nih, ya, sama. Tapi ini sama dengan fxx 1 kali fx x2 kali dan seterusnya sampai fx -X n. Nah, perkalian tersebut dinotasikan dengan p atau produk. Jadi produk dari fx x i i dari 1 sampai n. Oke? Okay? Nah, karena saling bebas dan identik. Saling bebas dan identik. Kalau saling bebas saja ya nggak identik ya bisa saja ini tergantung bisa mungkin ini yang pertama itu notasinya f kecil yang kedua g kecil yang ketiga h kecil gitu ya apa, apa asal fungsi sebarat atau f 1 f 2 f 3 gitu oke okay? nah sekarang ini kan statistiknya nggak tertata statistiknya nggak tertata bagaimana kalau yang tertata ini x 1 kecil Pasti lebih kecil, dari x2 kecilnya. Ini yang terkecil pertama, pasti lebih kecil dari terkecil kedua, pasti lebih kecil dari dan seterusnya. Dan yang paling kanan adalah yang terbesar, ya, karena ya, ini tidak sama dengan x1, x2 yang tidak dikurung ini. Nah, karena yang dikurung ini kan artinya mana di antara yang 1 sampai xn ini yang terkecil, kalau ini yang terkecil kedua dan antara 1 sampai x dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Nah, oke okay ya, jadi kalau dinotasikan ini yang terkecil, terkecil kedua, terkecil ke r, terkecil ke n ya. Oke. Okay. Nah, jadi misalnya kalau semuanya ada n, semuanya ada n, maka semuanya ada kemungkinan susunan dari Pubah acak pubah acak aslinya itu ada sebanyak n faktorial. Ya kan? Misalnya, kita punya 3 saja x1 x2 x3. Ya, x1 x2 x3. Nah, bagaimana kemungkinan susunan terkecil-terbesarnya? Ke ya bisa x1 X, x1 lebih kecil dari x2 lebih kecil dari x3, bisa x1 lebih kecil dari x3 yang, yang belum tanda kurung ya. Dan seterusnya ada sebanyak berapa? Sebanyak n faktorial. Banyak 3 faktorial. Kalau N ya sebanyak N faktorial. Ya, jadi eh, eh, keseluruhannya ada N faktorial permutasi. Nah oleh karenanya, oleh karenanya di dalam eh, menentukan fungsi kepekatan peluang yang sudah tertata, kalau Y1 ini merupakan yang terkecil di antara X1 sampai Xn, ini terkecil kedua 1 sampai Xn, dan seterusnya, maka fungsi kepekatan peluangnya menjadi begini. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang di bawah ini adalah sudah diganti. X subscript 1 kurung. X subscript 2 kurung seluruhnya. Jadi ini fungsi kepekatan peluang bersama dari statistik kataan. Yang argumennya bukan X lagi, tapi Y1, Y2, Yn. Sebagai pengganti X1 kecil, X2 kecil, X3 kecil tadi. Karena y1 y2 sampai yn ini sudah tertata. y1 lebih kecil dari y2 dan seterusnya lebih kecil sampai yn ya. Nah, penjumlahan ini untuk semua n faktorial inverse transformation itu ada sebanyak n faktorial. Kalau 3 misalnya x1 x2 x3 bisa x1 x3 x2 bisa x2 x1 x3 bisa x2 3 1 bisa x3 x1 x2 bisa x3 x2 x1 ada 6. Nah, kalau n ya ada n faktorial yang perkalian fungsinya sama yaitu tetap saja fungsi x dari y1 sampai yn ya. Nah, jadi ada karena ada kemungkinannya ada n faktorial maka di sini dikalikan sebagai n faktorial. Okay. nah gitu. Baik ini teladannya kalau kalau normal kalau secara umum ini kita cari statistik terbesarnya gitu kan, tadi terbesarnya. Ini kalau kalau secara teori masukkan dengan integral-integral-integral-integral dan sebagainya ini kita bisa verifikasi bahwa ini n kali fungsi kalau ini kan peluang x lebih kecil atau sama dengan YN ada sebanyak N-1 kali peluang X sama dengan YN. Ini ya, F kecil. Ya. Ini ini bentuk khusus dari yang FR tadi. Jadi kalau FR tadi dimasukkan, eh, apa namanya, R-nya sama dengan N, ya kita dapatkan itu. Ya. Kita dapatkan nilai peluang, fungsi kepekatan peluang untuk statistik maksimum. Ya. Ini fungsi kepekatan peluang untuk statistik maksimum. Jadi, tergantung eh, distribusi awal dari x-nya, apakah eksponensial, apakah seragam, apakah yang lain, ya, apakah normal gitu ya. Jadi, tergantung. Makanya, di sini bentuknya bentuk umum: f besar dan f kecil. Dari distribusi awalnya x-nya, ini sama aja, ini untuk statistik terkecil fungsi kepekatan peluang statistik terkecilnya ya e, kalau terbesarnya itu kalau terbesarnya n kali ini ya maka terkecilnya n kali satu min f x y y terkecil nih e, ini dipangkatkan n min satu kali fungsi kepekatan peluang ya nah untuk yang y ke r tadi itu untuk yang y ke r sama ini ya cuman ini cara argumentasinya untuk mendapatkan fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke R itu berbeda. Ya. Ini titik-titik itu titik, titik. artinya banyak sekali, banyak sekali. Dan akhirnya berujung ke begini. Jadi untuk mengingat logikanya begini, logikanya. Jadi ini adalah F kecil YR, ya. Nah, F kecil YR itu peluang X sama dengan YR. Peluang X sama dengan YR. Ini F besar X YR peluang X lebih kecil atau sama dengan YR. Ini satu main, peluang X lebih besar dari YR. Nah, karena pada posisi ke R, di sini yang lebih kecil atau sama dengan YR ada sebanyak R-1. Dan yang lebih besar ada sebanyak N-R. Sehingga pangkat ini kalau kita jumlah sama dengan N. R-1 ditambah N-R, N-1 ditambah 1, N. Ya? Oke. Okay. Dan koefisien multinomial di sini juga sama dengan n jumlah bawahnya. R-1 ditambah n min r. n min 1 tambah 1 n. Karena satu faktorial sekali lagi tidak kita tulis. Satu faktorial itu untuk ini, n r itu untuk yang lebih besar, r min 1 untuk yang lebih kecil. Oke, okay. ada pertanyaan? Ya. Oke. Okay. Nah, ini pendekatan lain bahwa fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke R. Nah, ini kan merupakan limit dari, ini kan ini kan turunan. Katanya kalau continue F kecil itu turunan dari F besar. Oke. F besar untuk statistik terkecil ke R, ya. Sama ini, terkecil. Perbedaan fungsi F besarnya x plus h dikurangi jadi f x plus h dikurangi f x dibagi h. Ini definisi turunan, definisi diferensial. Nah itu karena ini perbedaan nilai atau selisih nilai statistik terkecil ke r di antara x dan x plus h itu bisa kita tuliskan seperti ini. Itu pendekatan lain untuk mendapatkan statistik terkecil ke r, fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke r. Ya, oke. Nah, Terus ya, banyak caranya, nah, oke. Okay. Tapi intinya, mana yang lebih mudah? Kita bisa peroleh nih, kan? Sama hasilnya, jadi pendekatannya aja lain-lain. Jadi biar tahu, nah, berikutnya, kalau sekarang, kalau sekarang ada dua statistik nih, dua statistik: terkecil ke R dan terkecil ke S, karena bisa jadi kedua kita punya dua statistik tataan itu yang tidak saling bebas. Sebagai contoh, ini tidak saling bebas. Ini e, diasumsikan bahwa R lebih kecil dari S. ya. Jadi misalnya kita punya sampel sepuluh 10. Gitu. Jadi terkecilnya satu, terbesarnya N-nya 10. Mungkin ini statistik terkecil ke-4 dan ke-7. Gitu. Jadi R-nya 4, S-nya 7. Ya. Misalnya gitu. Atau Statistik terkecilnya ini satu, ini ke N. Nah, kalau kita bicara jangkauan. Atau kita bicara uh, mid value tadi ya. Mid value dan sebagainya. Jadi kita bicara uh, apa namanya uh, statistik fungsi kepekatan peluang statistik uh, dari dua apa namanya tataannya. Jadi caranya sama aja. Jadi kalau kita notasikan Oke, okay. argumen untuk statistik terkecil ke r itu lebih kecil sama dengan jadi lebih kecil sama dengan x yang xs-nya lebih kecil sama dengan y ya oke okay. jadi pada posisi ke r dan pada posisi ke s itu ada satu fungsi kepekatan peluang fungsi kepekatan peluang ini uh, sorry kita lanjut ke sini ya nah ini ada satu fungsi kepekatan peluang 268. Yang pertama untuk X, yang kedua untuk Y argumennya. Ya. Jadi ini pangkatnya satu satu ya, ada satu satu fungsi kepangkatan. Nah kemudian karena R lebih kecil dari S, kita asumsikan R lebih kecil dari S, maka di sebelah kiri R ada sebanyak R-1. Ada sebanyak R-1 peubah acak yang nilainya lebih kecil atau sama dengan X. Ya. Di sebelah kanan statistik terkecil ke S, tadi ke S ya, ada peluang X lebih besar daripada Y, ya Y, ya, karena argumen untuk yang ke S itu Y, ya. Nah, ada berapa banyak Pau-pau bacanya ada sebanyak n min S. Kalau yang sebelah kiri R ada sebanyak r min satu. Nah, nah sekarang antara R dan S, antara R dan S itu ada sebanyak S min R min 1 apa mereka yang nilainya lebih besar dari x ubah acak yang nilainya lebih besar dari x tetapi lebih kecil dari y ada berapa banyak s r 1 peluangnya berapa fx y dikurangi fx x Itu ya nah cara ngapalkannya begitu nah di sini oke okay, n faktorial dibagi sebelah kiri r ada sebanyak r 1 pada posisi R ada satu antara S dan R S min R min satu pada posisi S satu sebelah kanan S N min S jadi kalau kita jumlahkan R min satu tambah satu R ditambah ini S min satu ditambah ini N min satu tambah satu N ya nah, gitu jadi ini cara mengapal fungsi kepekatan peluang bersama statistik terkecil ke R dan statistik terkecil ke S. Ya, Oke, okay, baik. Nah, jadi setelah itu kita uh, tentunya uh, tahu ingat ya lagi yang biasanya digunakan untuk teladan itu uh, distribusinya adalah seragam 01 karena gampang f kecilnya 1, f besarnya t atau apapun namanya variabel yang dipakai ya. Nah seperti ini. Nah ini kalau Distribusi dari x-nya adalah kontinu seragam kontinu intervalnya nol satu sehingga f besarnya sama dengan x-nya oke nah ini kalau sudah diganti nggak pakai f besar f kecil karena distribusi dari perubah aja x-nya itu seragam 0, 1. oke nah atas dasar itulah atas dasar itulah maka distribusi dari median distribusi dari ring itu diturunkan. Ya, karena median itu adalah ya kalau kalau ini datanya uh, uh, apa namanya genap misalnya, kalau datanya genap. Kalau datanya ganjil gampang, kalau datanya ganjil kan data ke n plus 1 per 2. Kalau datanya genap berarti gabungan antara ini R-nya n per 2, S-nya n per 2 per 2. Kan gitu. Nah, jadi nanti bisa bisa lihat ini R ini S ya ini R ini S kenapa kok nilainya ini ya uh, kemudian ini ada transformasi transformasi Jacobian menghasilkan nih kalau kita uh, kenapa ditransformasi karena U itu adalah statistik terkecil ke R ditambah statistik terkecil ke S dibagi dua itu bagi dua sehingga fungsi ke, uh, apa namanya kepekatan peluang U ini bisa dicari dengan cara uh, ini ya jadi u-nya adalah x plus y berdua. Ini ambil sebarang variabel lain yang kira-kira bisa digunakan membantu menyelesaikan untuk mencari fungsi kepekatan peluang u. Ya. Oke, okay. uh, dengan dengan syarat bahwa antara x, y ke uv itu hubungannya satu-satu sehingga bisa dicari inversnya. Ya, saya cari inversnya. Jadi misalnya U sama dengan X plus Y per 2. V sama dengan Y. Nah, ini Y sama dengan, kalau inversnya Y sama dengan V. Jadi kalau ini V. Jadi X sama dengan 2U dikurang V. Ya, X sama dengan 2U dikurang V. Jadi kenapa di sini 2U kurang V? Karena 2U dikurang V itu adalah X. ya. Sedang Y-nya adalah V. Y-nya diganti V. Oke? ah okay? nah, gitu. Paket jagobian, ya. Nah, jadi memang agak kalau ini enggak teliti, gimana kok bisa jadi daerahnya itu, ya. Sulit. Ya. Ring, misalnya. Distribusi dari kisaran. Kita tahu ring itu adalah statistik terbesar, maksimumnya dikurangi minimum. Nah, jadi kalau kita buat fungsi kepekatan peluang bersamanya, fungsi kekuatan peluang bersamanya itu ini lagi-lagi dengan syarat ya kalau nanti ini f-nya masih pakai f besar ya f kecil masih umum ya nah karena ini ini y min x sebut saja ini y min x ini u kita cari pasangannya sehingga kita bisa membuat lagi y-nya sama dengan v y-nya sama dengan v x-nya sama dengan kalau ini v maka x sama dengan v plus u atau v min u sorry jadi X-nya ke sana, ke kiri. X sama dengan Y min U. Padahal Y-nya sama dengan V. Jadi sama dengan y, V U. Nah, baru diintegralkan. Ya. Eh. Nah, gitu. Nah, untuk untuk, untuk hal yang bersifat umum, ini N ya susah. Tapi misalnya N-nya, oke, okay, kalau sampelnya cuma dua atau sampelnya ini, ya sampelnya sedikit bagaimana kita mendapatkan fungsi itu. Ya. Oke, okay. nah yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya bahwa dalam mempelajari statistik kataan itu adalah momen, momen di sekitar nilai ini di sekitar titik pusat ya, titik pusat. Kalau titik pusat itu ya, titik pusat itu artinya x itu dikurangi dengan 0, ya. dikurangi atau tidak dikurangi sesuatu itu jadi pusatnya itu adalah 0. Ya. Jadi X statistik terkecil X terkecil ke apa? Ke R, ya, dipangkatkan K. Tapi sebelum dipangkatkan dengan dikurang dengan nol Ini sama aja pengurangan dengan nol itu bisa tidak ditulis nolnya. Nah, itu sama dengan begini. Ya. Sama dengan begini. Jadi ini sebagai Y-nya, sebagai Y-nya. Y pangkat K. Ini fungsi kepakatan peluang dari eh, statistik terkecil ke R. Ya. Diintegralkan dari minta hingga sampai tiga. Nah, akhirnya kita dapat di sini nilai harapan dari fungsi kuantil yang dipangkatkan ke k, nah fungsi kuantil yang dipangkatkan ke k itu adalah momen ke k di sekitar titik pusat, momen ke k di sekitar titik pusat dari statistik terkecil ke r, nah, statistik terkecil ke r. Oke, jadi tergantung. Fungsi ini k-nya berapa juga? Ya. Oke. Jadi misalnya sekali lagi teladannya adalah seragam 01. Kalau seragam 01 maka nilai harapan yang ini ya itu uh, bisa dicari sebagai berikut. Ini adalah uh, fungsi beta, fungsi beta ya, beta r plus k n minus r plus satu. Nah. Beta ini sama dengan yang pertama uh, yang di bawah ini ini tetap ya ini tetap n faktorial dibagi r minus satu faktorial n minus r faktorial. Nah beta dari ab itu sama dengan yang di bawah ini a tambah b r tambah k tambah n kurang r plus uh, satu. Gamma dari ab jadi ini menjadi n ditambah K ditambah 1. Gamma N plus K plus 1. Atau kalau jadikan faktorial, kalau N dan K-nya bilangan bulat, gamma N plus K plus 1 itu sama dengan N plus K faktorial. Ya. Nah, yang di sini, yang di sini, gamma dari A. Gamma dari A adalah gamma dari R plus K. Sama dengan R plus K minus 1 faktorial. Di sini gamma dari n min r plus satu sama dengan n min r ini dikurang satu jadi n min r faktorial saja oke okay? nah setelah itu n min r n min r dibagi hilang habis ya yang habis itu jadi tinggal n faktorial r plus k min satu faktorial yang atas yang bawah n plus k faktorial kali r min satu faktorial ya jadi nilai harapan statistik dari nilai harapan x eh, statistik terkecil ke r pangkat k ini atau momen di sekitar titik pusat statistik terkecil ke r momen yang ke k sorry itu sama dengan ini ya, k-nya ini. Jadi kalau misalnya ini eh, k-nya 1, nilai harapan dari statistik terkecil ke r ya tinggal diganti k-nya 1. Jadi n faktorial kali R ditambah 1 min 1. Nah, R 1 min 1 kan 0. Jadi N faktorial kali R faktorial di sini dibagi N plus K faktorial. Karena ini 1 min 1. Ya. Kalau statistik, ter... kalau misalnya, oh, sorry, R-nya R min R 1. Sorry ya. Kalau misalnya K-nya 2, ya diganti 2. K -nya. Jadi misalnya statistik terkecil ini, ya kalau k nya satu, ini tinggal r plus, r dibagi n plus satu, ya. ya. Atau nilai harapan dari statistik terkecil ke r ini, ya. Artinya mengganti dengan k ini sama dengan satu. Nah kalau varian berarti dicari dulu, dicari yang k nya sama dengan dua, kemudian dikurangkan dengan kuadrat ini, maka dapatlah varian dari statistik terkecil ke r itu kalau sebaran datanya itu Seragam continue 01 ya 01 ya Jadi tidak selamanya bahwa statistik terkecil ke R itu nilai harapannya Ini tergantung sebaran data X nya Oke? Okay? Sebaran data X nya Nah Kemudian ini sama Jadi maka perlunya Perlunya mempelajari fungsi kepekatan bersama dari Statistik terkecil ke R dan S itu adalah untuk yang berikut ini juga. Jadi, kovarian, misalnya, kita tahu bahwa kovarian itu nilai harapan XR kali XS dikurangi nanti nilai harapan XR kali XS, kali nilai harapan XS ya. Nah, ini untuk nilai harapan bersama, eh, nilai harapan perkalian statistik terkecil ke R dan statistik terkecil ke S saja, rumusnya seperti ini ya. Oke, nah sekali lagi nanti lari-larinya teladanya pasti uniform 01 gitu ya karena ini bentuk umumnya kalau uniform 01 maka eh, banyak yang eh, diganti dengan satu eh, atau eh, apapun variabel yang dipakai misalnya t ya nah jadi eh, kovarian dari statistik terkecil ke r dan ke s itu kalau fungsi atau sebaran dari x-nya baca ada x-nya itu 01 bisa dilihat bentuknya adalah nah ini r kali n min s per 1 per n plus 1 kuadrat kali n plus 2 ya karena kovarian ini sama dengan nilai harapan xr kali xs kali nilai harapan xr kali nilai harapan xs sorry dikurang nilai harapan xr kali nilai harapan xs nilai harapan xr r dibagi N plus 1, ini harapan XS, S dibagi N plus 1 kuadrat, kan? Nah, ini. Oke? Nah, gitu. Jadi, eh, yang yang ke R tadi adalah nilai harapannya ini, R kali, r dibagi N plus 1, yang ke S, S dibagi N plus 1. Jadi, RS dibagi N plus 1 kuadrat. Ini. ini. Jadi, kenapa yang di sini jadi kuadrat? ya oke mana oke ini oke mungkin ada yang mau bertanya ini kovarian ya kovariannya ini ini kenapa jadi kuadrat ini r dibagi n plus satu kali s dibagi n plus satu ini karena di sini ada n plus satu di sini ada n plus satu bisa di Gabung sehingga kovariannya menjadi ini. Nah. Ingat ya r-nya lebih kecil dari s. Uh, kemudian korelasi korelasi itu kovarian dibagi uh, akar dari masing-masing varian yang, yang dikalikan. Ya. Nah ini kalau kita lihat uh, korelasinya sama dengan, ya, sama dengan. Nah sehingga kalau kita cari ini statistik terkecil ke R dan S ya. Kalau R-nya 1, S-nya N, artinya korelasi antara statistik terkecil dan terbesar itu sama dengan kalau dicari dari sini sama N. R-nya diganti 1, S-nya diganti N. Satu ya, 1 per N. Kalau, ingat ya, kalau sebaran awalnya seragam 0-1, uniform 01. Baik. Ah, ada pertanyaan? ini misalnya kalau kalau contohnya kalau misalnya bukan seragam 01. Jadi kalau bukan seragam 01 itu ribet harus pakai numerik ya. Harus pakai e, pengetahuan analisis numerik ya. Ini kalau sebaran datanya itu standar normal ya, standar normal. N-nya 2 aja deh, enggak usah banyak-banyak, N-nya 2. Nah, itu nilai harapan dari statistik terkecilnya itu sama dengan ini masih dalam untuk integral lagi Ya. Ini Nah, kalau misalnya kita mau selesaikan itu, nah, oh, ini harapan satu titik kecilnya sama dengan min dari satu perakar pi. Nah, karena sifat dari jumlah kedua, eh, apa namanya, nilai harapan dari terkecil terbesarnya itu sama dengan nol, maka eh, itu lawannya, lawannya itu yang membuat sama dengan nol. Jadi, yang satu min, satu per akar pi, yang satu satu per akar pi. Ya, nah, gitu. Jadi, kalau teorinya aja yang ada, jadi kalau praktek ya uh, harus hati-hati karena ini tedious. Ya, nggak mungkin pakai tangan biasa. Kita harus menyelesaikannya mungkin dengan dengan uh, komputer, gitu ya. Oke, nah, untuk hal-hal tertentu mungkin masih bisa disederhanakan disederhana dengan substitusi dan sebagainya. Tentunya ini uh, memerlukan pengetahuan integral lipat, integral ganda dan sebagainya. ya Oke. Okay. Oke. Okay. Ada pertanyaan. Oke. Okay. Nah, baik. Uh, kalau nggak ada pertanyaan, biasanya. Uh, kita berkaitan dengan fungsi-fungsi uh, transformasi. Jadi kalau kalau ditransformasi misalnya uh, variabel Z itu ditransformasi dengan suatu fungsi kontinu namanya GZ. GZ. Kalau kalau begitu GZ misalnya apa? Misalnya ya ln Z, akar Z, Z kuadrat dan sebagainya. Itu fungsi kontinu ya. Fungsi kontinu. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari nilai harapan dari GZ, mencari varian dari GZ, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya, kalau G itu suatu fungsi kontinu, G itu fungsi kontinu ya, kita bisa menggunakan deret Taylor. Deret Taylor, bahwa GZ itu sama dengan ya, G mu ditambah ini, ditambah komponen ini. Ya. Jadi, Intinya kita menggunakan pendekatan. Menggunakan pendekatan. Nah. Jadi kalau kita bisa membuat mencari turunan ke i, turunan ke i dari fungsi apa? Dari fungsi g itu. Yang nanti yang nanti kita evaluasi z-nya itu sama dengan mu, sama dengan mu. Ya. Maka nilai harapan gz ini apa namanya ringkasnya nilai harapan GZ itu sama dengan persamaan 293 ini. Sama dengan G mu ditambah variannya itu berapa, varian Z, ya dibagi dua faktorial kali turunan kedua, turunan kedua yang dievaluasi pada mu. Ya, pada mu. Sedang yang bagian ini, bagian yang terakhir ini biasanya uh, diabekan. Diabekan karena terlalu kecil misalnya. Nah, sampai berapa diabekan ini kalau ini hanya hanya mengambil sampai suku di sini ya, sampai suku di sini. Artinya sampai i-nya kuadrat. Ya. Ini kan i1 kalau i1 ya, nilai 8 z dikurang mu ya. dibagi satu. kali g mu ini. Kalau i-nya dua ini, kalau i-nya 3 dan seterusnya ini yang dijumlahkan. Jadi makanya i dari satu tiga sampai tiga. Oke? Okay? Jadi, jadi untuk nilai harapan, untuk nilai harapan dari gz itu, kalau kita hanya sampai pendekatan pertama, nilainya sama dengan g mu. Kalau sampai pendekatan kedua, nilainya g mu ditambah sesuatu. G mu ditambah bagian yang ini. Jadi tergantung berapa berapa pendekatan kalau ini sampai contohnya sampai dua ya demikian juga dalam hal varian ya, dalam hal varian jadi varian gz-nya itu di sini sama dengan apa yang ditulis dalam persamaan 294 ya ini variannya varian z-nya berapa ya dikalikan turunan pertamanya yang dikuadratkan dikurang seperempat turunan kedua yang dievaluasi pada mu kuadrat ya kali sigma pangkat 4 dan seterusnya ya nilai harapan Z. Ini adalah momen-momen di sekitar titik pusat sentral ya yang lebih tinggi dari ordonya 3 3 4 oh mulai 3, 3 4 dan seterusnya ya. Oke. Okay. Nah, jadi untuk pendekatan nilai harapan dan varian kalau sampai order pertama aja sampai pendekatan pertama aja nilai harapannya ya g mu dan varian dari gz nya adalah turunan pertama dari mu dikuadratkan kali varian dari z ya ini dari varian z nya adalah sigma kuadrat oke nah kalau yang kedua ya sampai turunan kedua ya ini ya itu Subbab ini hanya menjelaskan kalau misalnya kita melakukan transformasi, bagaimana statistik, bagaimana setidaknya nilai harapan dan varian dari fungsi yang ditransformasi tersebut. Oke. Nah, baik. Yang lain nih tambahan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang minggu depan. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Oke ya. Baik, kalau nggak ada, kita sudahi ya.